Assalamualaikum. Video kali ini adalah kisah part 4 percutian kami di Hotel Grand Lexis Port Dickson Negeri Sembilan di Malaysia. Okay, pagi ini adalah cerita mengenai sarapan di Hotel Lexis. So, di sini ada pintu masuk untuk ke restoran Hotel Lexis. Kami sekarang sedang berada di Roselle Coffee House. Seperti apa restoran yang jom kita lihat. Luas juga suasana dalam mana restorannya. Wah, adik dah cup dah meja siap-siap duduk atas kerusi panjang ya. Kami pilih sarapan telur dadar, roti bakar dan juga nasi lemak. Beli dulu. Kami 4 orang saja makan di restoran hotel. Apa khabar Lisa? Lisa dengan atuk dia dan dengan ayah dia makan di bilik. Ya, kesian atuk makan sendiri-sendiri. Kelebihan Hotel Grand Lexis ini ialah terdapatnya kolam renang yang privacy di dalam setiap bilik hotel. Pandai berenang tu, kaki tu. Berenang, berenang, berenang. Dia tahu tu. Dia nak move tu supaya dia buat macam tu. Dia tahu tu nak kayu tu. Letak dekat dia. Macam dia kena kena air. Air terjun tu kena badan dia. Kena belakang tak? Kena belakang. Ah, hujan. Air terjun. Apa ni?
Lemah. Dia buat dia ni mata. Mata sebelah-sebelah je buka. Dia buat kat dia sendiri. Ambil yang matanya. Ambil medok sini. Kita papa di sini.